Halo pemirsa, mau bikin konten ngevlog sayur lodeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ceria, ye ye ye. Sayur lodeh, tewel, nangka muda. Bumbunya kemiri, cabe, kencur, garam. Gulanya nanti dituang belakangan. Bawang putih, bawang merah. Ini apa ini, ketumbar, daun jeruk, daun salam, tidak lupa laos, lengkuas. Dikasih sikil ini pemirsa, penjegalan sapi ini biar sedep. Tewelnya sudah saya rebus, dibuang airnya. Ini tinggal plung gini. Ini bumbunya dipindah di sini, siap digongso. Gongso pemirsa, cempung cempung cempung. Ketum yang tidak digongso ketumbar, ketumbar sama kencur tidak usah digongso. Oh, terasinya, terasinya mendelesep bisa lo iki. Anak terasi ini, ki daunnya langsung dicempung ke sini jadi satu, praktis. Dipotong penggongsoan ini bumbunya, tidak lupa santan kara yang praktis-praktis aja. Menggongso bumbu, biar apa namanya, biar itu pemirsa ulekannya cepet, biar cepet dihaluskan. Mengulek kencuri atas. Nah, kis lembut apa durung pemirsa? Ulekan tangan yang ini wis lembut, tinggal cus nyemplung ke ini mau. Ini pun wis umop. Penjegalan sapi dengkul ben sedep. Kasih ini nanti nek mendidih, ini bumbu tinggal menyelup, menyemplung, harus menyemplung, harus menyemplung pemirsa. Terus sebenarnya tewele udah mateng, cuma ini ben mendidih dulu. Balungan nih, balungan sedengkul. Umpan pemirsa, kita masuknya gini, ulek-ulek ke ciri khasnya wong desa ini pemirsa, ulek-ulek dimplong ke, dicelup ke. Ulek-ulek ke menyelup, tak cemplung nih bumbu nih pemirsa, bumbu dicemplung ke. Santan ini ki sayur ya, sememplah. Nek wong Jawa ngomong sememplah, sememplah itu apa? Buket lombok e ketok. Kasar-kasar sotengnya tak pateni soalnya lagi masuk ke gula pemirsa. Gak ono sinyuting, sinyuting soalnya lagi ngerjakan tugas.
rasane. Pedes. Kang asin. Udah saya kasih tambahan garam. Tinggal tunggu mendidih. Sayur tewel iku enake gini, masak masak sekarang, besok udah meresap. Pas. Nyuting dhewe, ngomongan dhewe ya pemirsa. Apinya dikecilkan biar tidak mumbul. Mumbul banjir. Oh, umumnya kecilnya, tak kecilkan apinya sambil diaduk biar tidak pecah santannya. Ciri ini nek masak lodeh gak oleh pecah santan nih, kok santan nih pecah jadi nih elek bening gak iso buket. Pesane dari mbai nenek moyang kita duh nek masak lodeh iku mbek diaduk santene gen gak pecah. Bau lauke cukup pindang. Wis mateng. Sudah matang. Sudah matang, siap disajikan pemirsa. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe dan dipencet tombol lonceng biar tidak ketinggalan kontenku yang terbaru. Oke. Selamat siang. Salam sehat selalu, tetap semangat pemirsa dimanapun pemirsa berada. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ceria, ye ye ye.